Siwa, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan di sekitar University of Tokyo atau biasa disebut Todai, Tokyo Daigaku. Sekilas tentang sejarah Todai, kampus ini didirikan tahun 1877 dengan nama Imperial University. Lalu pada tahun 1897 ganti nama lagi menjadi Tokyo Imperial University. Universitas ini merupakan salah satu universitas riset terbaik di Jepang dan se-Asia loh. Hebatnya lagi, sampai sekarang Todai menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Todai memiliki 10 fakultas dan 15 sekolah pasca sarjana. Ayo, ada yang tahu nggak fakultasnya apa aja? Komen di kolom komentar ya. Todai terdiri dari 5 kampus, yaitu kampus Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane, dan Nakano. Yuk kita lihat beberapa bangunannya. Ada Yasuda Auditorium, Akamon atau disebut juga Red Gate, Letter of Building, bangunan pusat informasi, 2 Medical Building, Perpus Umum, Perpus Medis, Gedung Penelitian Medis, Fakultas Teknik, serta gedung koleksi eksperimen. Nah, selamat menonton ya. Tempat apa? Oh. Omo, itu bukan? Yang coklat. Iya, ini belakangnya pada pagi.
Ini di belakang ya? Oh, di sini nggak bisa. Apa kata Jaki tuh? Dingin? Oh my god, oh my god. Oh. Gedung Cukup. Ini biasa disebut Clock Tower. Salah Siapa? Satu gedung yang ikonik di Todai. Okay. Depan Clock Tower ini Lalu. Banyak pohon-pohon ginkgo loh. For your information, daun pohon ginkgo ini yang menjadi simbol Todai. Muter sini lah, nah lewat sini. Itu si Jaki lihat ama. Are you happy? Yes, I'm happy. Aku oke-oke aja. Kamu baru oke? Enggak, tadi. Pohonnya sampai kedinginan lagi. Turun aja. Jackie. Jaki. Tuh, foto ama tuh udah ama. Ayo jalan lagi.
aja duduk. Oh, yang kemarin kita nyasar itu yuk. Belum, oh itu tanggul ya. Itu di situ kalau dari sebelum ya ada mobil ini yang jualan. Oh iya. Food truck. Segitu dulu video kita kali ini. Aku mesti ke tempat mana lagi ya di Jepang? Tulis di kolom komentar ya. See you. Sayonara. Mata nih.